Hai guys, kali ini kita akan masak tumis pare ayam udang cabe merah. Widih, dari gambarnya aja udah bikin kepingin banget. Langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Ada 2 buah pare, 50 gram daging ayam, 3 buah udang yang sudah disangrai dan dikupas, 2 siung bawang putih, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu ayam, 1/2 sendok teh merica, dan 1 cabai merah besar. Langsung saja kita ambil parenya, kemudian kita potong-potong tipis seperti ini ya guys. Kalau semua pare sudah dipotong seperti ini, kemudian kita ambil cabai merahnya dan kita potong-potong tipis miring seperti ini ya guys. Selanjutnya kita ambil bawang putih dan kita geprek seperti ini ya guys. Kemudian dipotong-potong kecil seperti ini. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan dan kita tuangkan minyak kurang lebih 2-3 sendok makan. Kita gunakan api besar, kita tunggu sampai minyaknya panas. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putih. Kemudian kita tumis sampai harum. Kurang lebih seperti ini ya guys. Kemudian kita masukkan kecap asin. Selanjutnya kita masukkan daging ayam yang sudah dipotong kecil dan udang. Kita tumis sampai daging ayamnya berubah warna, kurang lebih seperti ini ya guys. Kemudian kita masukkan pare dan cabai merah yang sudah dipotong. Kemudian kita masukkan merica dan kaldu ayam. Sekarang kita masukkan saus tiramnya. Nah, kalau terlihat kering seperti ini, kita boleh tambahkan air ya guys, sedikit aja. Kalau ada air kaldu ayam, jauh lebih bagus, lebih enak malah. Dan kita tumis sampai matang. Kalau sudah matang seperti ini, matikan kompornya dan saatnya kita akan plating. Look at this! Wow, sayur parinya seger banget guys! And voila! Ini dia tumis pare ayam udang cabe merah yang enak banget, pingin buru-buru ambil dan dimakan dengan nasi panas. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari This Is Me. Dan klik juga like, comment, and share This Is Me channel. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye!